pendapat dan cadangan-cadangan dari pihak kerajaan dan juga pihak swasta sebelum kita mengumumkan dasar yang baru, polisi atau dasar-dasar yang baru untuk kerajaan baru ini. Dan kita memang mendapati banyak halangan yang dihadapi oleh pemaju dalam proses pembangunan perumahan di negeri Perak. Antaranya ialah cas-cas kemajuan dan premium dan juga sumbangan-sumbangan yang terlalu banyak dan tinggi. Ini memang menjadikan beban yang membawa kepada akibatnya kos rumah menjadi tinggi. Dan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan yang tidak begitu menggalakkan, meleset dan sebagainya, permintaan terhadap rumah pun menurun. Satu lagi faktor ialah institusi kewangan, bank-bank susah nak dapat pinjaman kepada golongan belia dan sebagainya. Ini semua menjadi faktor perkembangan kemajuan perumahan di negeri Perak semakin menurun. Dan kita hari ini panggil semua agensi kerajaan dan juga swasta datang hari ini dan juga pelajar-pelajar dari institusi tinggi datang memberikan cadangan, dan kita akan kumpul semua cadangan ini dan kita akan, PHP akan mengadakan lembaga perumahan dan hartanah bersama PDG dan juga PKMP dan sebagainya. Kita akan duduk bersama, nanti kita akan bersama pendapat yang dikumpul, kita akan membuat dasar baru. Dan dasar baru ini nanti saya harap akan memberikan banyak berita baik, penurunan kos, fee-fees dan sebagainya. Tak ada dengan penurunan yang nak dicadangkan.